ini lagi untuk Michael Kors. Sahila, ketiak kamu mulus kayak prosotan anak tega. Kamu mau prosotan di situ? Ini lagi ngeliat sunset di Bali. Bagus banget awannya. Hah? Ini tuh emang lucu ya netizen ya. Mbak Hila, aku capek jadi kuli. Kok bisa komen di Instagram aku? Pengen punya istri rambutnya begini. Arab Saudi mas banyak yang kayak gini mas. Habibi, Habibi. Yeah. Hai Eramania, aku Sahila Hisyam. Nah di sini aku diajakin untuk komennya netizen. Okay. Ini kita lihat langsung ya. Foto yang pertama, wow. Ini aku pas lagi premier Pusaka kemarin. Sudah berdandan. Tahu gak sih kalau ini history-nya sebenarnya? Kan udah foto ya. Kayak sama manajer aku pengen yang beda gitu lokasinya. Taunya pas lagi foto diusir sama satpam. Oke, ngomongin film Pusaka. Film Pusaka itu bercerita tentang sebuah villa yang mau dijadikan museum. Nanti di sana ada tim arsitek, ada tim arkeolog yang bekerja sama untuk merubah villa tersebut menjadi sebuah museum. Nah, di situ mulailah teror-teror terjadi dari benda pusaka yang ada di villa itu. Tapi terornya itu terjadi karena ada kesalahan dari salah satu tim. Dan terornya itu bukan teror yang biasa, terornya yang benar-benar intens dan berdarah-darah. Oke, ini komennya, kenapa artis selebgram itu cepat kurusnya ya? Kasih tips dong programnya gimana? Lari maraton. Oke, ini lagi di perbatasan, kok perbatasan ya? Lagi di rest area di Johor, aku lagi mau ke laut di Johor tuh apa namanya? Lupa lagi. Ya mau ke laut itu. Jadi beli es kopi dulu. Pengen punya istri rambutnya begini. Arab Saudi mas banyak yang kayak gini mas. Habibi, Habibi. Ini aku lagi surfing di Cimaja. Ombaknya lagi gede banget ini. Kita lihat komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahila Isyam, beneran apa bohong masih takut sama ombak? Ya takut mas. Tapi aku berani lawan ombak itu mas. Jadi ya takut, gak bohong. Ini aku lagi di Cimaja juga, lagi siap-siap mau surfing. Terus prepare buat syuting film Baywatch ya, amin. Kan jadi siapa tuh? Salah satu pemerannya siapa ya? Sandra Dio. Iya, Dada Rio. Oh my god, dia cantik banget, sumpah. Iya, Pamela Anderson itu yang lama ya? Oke. Iya, itu Alexandra Dada Rio. Oh my god, cantik banget. Amin. Mata gua berubah dong. Ini lagi untuk Michael Kors. Sahila, ketiak kamu mulus kayak prosotan anak tega. Kamu mau prosotan di situ? Mulus, aku laser mas soalnya mas jadi mulus. Oke, ini lagi di Bali sore-sore ngerjain PR buat persiapan maraton ke Berlin waktu itu. Larinya di Bali. Terus komennya tinggal Sahila yang belum nikah. Oh, temennya semua udah. NZ, Jessica Mila. Iya, kenapa kamu komen kayak gini? Karena waktu itu pas aku lagi mau ke nikahan NZ di Bali juga. Mbak, doain aku ya mbak. Aku memang belum mendapatkan jodoh. Doain aja ya, aku juga mau kok nikah. Doain ya. Terus ini untuk Marc Jacobs. Pindah sudah penuh mbak. Mas, itu aku lagi pose loh, bukannya lagi
Bukannya lagi buang hajat. Iya, itu aku lagi polos. Oh my God, ini tuh di Kalimantan deh kalau nggak salah, bagus banget. Ada burung mau bertelur. Emang apa ya burung? Kalau aku burung, pantasnya burung apa? Burung kasuari gak sih? Mau bertelur. Aku melahirkan, mas, aku bukan bertelur. Ini lagi ngeliat sunset di Bali. Bagus banget awannya. Hah? Ini tuh emang lucu ya netizen ya? Mbak Hila, aku capek jadi kuli. Kok bisa komen di Instagram aku? Mas, kamu mau aku balas apa, mas? Mau aku semangatin setiap hari? Mas Erwin, Mas Erwin ini namanya yang komen. Mas, semangat, mas. Kalau kamu semangat, pasti kamu one day kamu gak jadi kuli. Tapi tukang aduk semen. Enggak, mas. One day kamu bisa jadi bos. Bisa, Mas Erwin San. Kerjanya yang santai, yang enjoy. Kamu bisa. Ini aku lagi surfing di Sanur. Aduh, enak banget ombaknya di sini. Awas kecebur, Kak. Yang emang udah nyebur, mas. Itu cuma di papan doang. Kan udah basah. Basah, basah, basah. Sampai ke muka-muka. Terima kasih perhatiannya. Oh, ini untuk Samsung. Lagi di apartemen aku. Bagi buahnya. Nih. Hah. Nyampe gak? Nyampe ya. Oh, ini lagi event BTN kemarin. Maraton 10K. Gara-gara lagi musim joki Strava. Ini komennya. Buka jasa joki Strava gak, Kak? Aku mau kalau dibayar 100 juta sekali lari, aku mau. Please, gue bikinin. Gue nulis peta dulu tuh biar bisa bikin gambar yang kamu mau. Kan komen netizen tuh kayak macem-macem ya gitu. Kalau misalkan aku perhatiin tuh kadang ya tergantung komennya gitu. Karena kalau yang tadi aku bacain tuh kebanyakan yang pada lucu gitu. Emang kadang suka ngakak gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang nyebelin kayak ya udah gitu, karena iya udah pernah juga, udah sering juga gitu. Nggak apa-apa netizen, please, kalau misalkan kamu komen, aku paling seneng banget kalau kalian komen yang absurd, kayak yang aneh, karena kadang aku suka tanggepin juga. Please komen aneh terus karena menghibur komen-komen kalian. Hai gengs, jangan lupa untuk nonton film Pusaka yang berdarah-darah banget, yang intens banget. Filmnya tayangnya mulai tanggal 18 Juli 2024 hanya di bioskop kesukaan kalian.